Iwin, jumpa lagi dengan Kak Udin. Kali ini kita akan menggambar tumbuhan yang punya spora, yaitu jamur. Kali ini kita akan bikin jamur yang lucu-lucu saja. Oke, lanjut ke lembar. Lalu kita bikin batang, kita bikin pola dulu deh, bikin pola dulu aja, pakai warna kita bikin jamur lengkung seperti ini, lengkung yang besar, ada yang kecil. Nah, seperti ini. Lalu batangnya. Nah, ini aja. Ini juga ada. Nah, ini. Nah. Lalu ada ya rerumputan atau apa. Olah sudah selesai, sekarang kita ke pewarnaan. Kita mewarnai tanaman pendukungnya dulu aja. Timpa ya, ditimpa. Yang sebelah sini kita kecilin, kita kasih kombinasi untuk yang biar ya ada variasinya. Lalu satu lagi warna hijau. Ya. Sekarang kita ke batang. Batang jamurnya warna apa ya, coklat. Warnanya kasih
Cinta, langsung di blog ya. Untuk yang kecil kasih warna kuning. Oke, lalu kita bikin warna merah. Lalu kita blok. Sama ini juga buat langsung. Lalu kita tambahkan kombinasi dengan pink dengan basun. Nah, ini bentuknya bikin beda-beda ya, ada yang besar, ada yang kecil, kulitnya bagus, ada yang sedikit apa, ada yang tidak terlihat utuh juga tidak apa-apa. Oke, sekarang yang kecil pakai warna putih saja. Nah, sekarang kita sudah selesai menggambar dua buah jamur. Kalian bisa menggambar di rumah dengan kreasi kalian sendiri, oke? Selamat mencoba.